Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya printer Epson L120. Kita mau belajar install. Kalau kita cek di sini di start device and printer, ini Windows 7 ya. Di sini sudah detect tapi dia belum terinstall drivernya. Dan kalau kita juga buka Microsoft Word, kalau kita Control P ya, nah di sini juga belum terinstall. Jadi kita coba install dulu. Di sini sudah ada drivernya. Nah ini sudah saya download ya, ini 64 bit. Klik dua kali aja. Nah ini kita lagi proses install, di oke aja. Oke. I agree. Sabar. Oke, printernya sudah selesai terinstall. Kita cek ya di device and printer Epson L120. Kita bisa test print kalau kita juga jalankan Microsoft Word. Nah, kalau kita coba print ya, Control P. Nah, di sini juga sudah ada Epson-nya ya. Oke, kita coba print test ya. Printing mana ya? Properties. Print test. Printes printing properties. Nah ini printes page. Close. Oke. Lagi proses. Oke, terinstall. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.